Hi guys, welcome back to my channel. So it's me, Han Chandra. So di video kali ini aku mau ngomongin kesehatan kulit atau mencerahkan kulit. Banyak banget dari teman-teman mungkin yang di sini pengen banget punya kesehatan kulit atau kulitnya terlihat lebih putih. Tapi menurutku apapun warna kulit kalian, yang paling penting yaitu bersih dan sehat. Kalau misalnya kalian kulitnya bersih dan sehat, yang pasti juga kulit kalian akan terlihat cerah meskipun kulit kalian itu gelap, tetapi yang paling penting itu kulit kalian nggak terlihat kusam. So, kalau basically aku merawat kesehatan kulitku, yang pasti kalian harus sering mandi, kalian juga harus sering membersihkan kulit kalian, ya maksudnya membersihkan kotoran-kotoran yang ada, mandi pagi dan sore. Yang pasti kalau bisa juga kalian mungkin bisa mencoba untuk scrub kulit kalian supaya tidak ada noda atau tidak ada yang menempel mungkin, tapi scrub itu biasanya seminggu sekali atau dua minggu sekali juga I think masih nggak apa-apa. Terus biasanya juga kalian bisa menggunakan lotion supaya kelihatan kulitnya cerah dan sehat. Kalian bisa menggunakan lotion. Lotion itu juga banyak banget produk di luar. Mungkin kalian bisa dapetin di minimarket atau di supermarket. Kalian bisa dapetin kayak produk-produk Vaseline, Nivea, dan lain-lain yang dari harganya terjangkau sampai mungkin kalian bisa cari lotion yang harganya cukup pricey dengan wanginya yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya fungsinya ya untuk memberi nutrisi pada kulit kalian supaya terlihat lebih cerah. Dan kali ini aku mau cobain salah satu produk namanya Suksuk Brightening Body Cream Day Protect. Dan produk ini bisa membuat kulit kalian terlihat lebih terang. Nah, sebenarnya produk ini tuh mengandung tofu extract plus kolagen. So, ini adalah dari kedelai. So, menurutku, jadi produk ini tuh seperti kayak ada bedaknya. Jadi, bisa membuat kulit kalian lebih cerah. Dan produk ini tuh udah terdaftar di BPOM. Terus, banyak banget sekarang pemutih yang memang berbahaya di luar sana karena mengandung merkuri atau banyak-banyak produk pengawet yang lainnya. Sehingga membuat kulit kalian malah bukan menjadi putih cerah, tapi malah menjadi kusam dan mungkin berbahaya buat kulit kalian. So, buat kalian yang memilih produk, sangat dianjurkan banget untuk melihat ingredients-nya sebelum kalian membeli. Oke, langsung kita cobain ya. Ini aku coba di tangan yang kiri. Wangi juga. Jadi ini tuh ada kedelainya, terus ada kolagennya yang katanya bisa jadi putih dalam seketika. Tuh, lihat perbedaan dari kedua tanganku. Yang ini tadi nggak dikasih apa-apa. Terus ini dikasih pemutih yang tadi dari Suksuk. Sebenarnya wanginya tuh enak, terus membuat kulit tuh menjadi lebih lembab. Tapi setelah itu tuh ada kayak tekstur bedak yang membuat sedikit kulit tuh agak sedikit matte. Tapi which is teksturnya itu mungkin didapat dari tofu extract, yaitu which is kacang kedelai, terus ada juga kolagennya juga, terus ada SPF-nya juga sekaligus dari produk ini, yang which is akan membuat kulit kalian jauh dari sinar UVA, UVB, and UVC. So, ini dia resultnya. Kulitku jadi tampak lebih putih secara instan. Dan sebenarnya produk ini tuh hanya untuk badan dan mungkin tangan, kaki, tapi tidak untuk muka. Sebenarnya aku pakai produk ini juga baru beberapa kali dan nggak tahu resultnya itu akan bisa membuat kulit putih secara long last atau cuman bisa membuat itu secara instan aja. Tapi ini adalah hasilnya, dalam waktu sekejap saja kulitku menjadi lebih putih. Oke guys, itu dia saran dan tips dari aku bagaimana kalian menjaga kesehatan kulit. Semoga kalian juga bisa menjaga kesehatan kulit kalian. Semoga semakin sehat-sehat selalu. Jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel. Jangan juga lupa untuk komen dan like, di share juga YouTubeku. Sampai ketemu di next video. Thank you for watching. Bye-bye.